Apakah hukum bersukan bagi wanita? Jawabnya boleh. Bersukan itu kan riyadhah Allah. Riyadhah itu baik. Bang, tetapi kena jaga peraturan. Islam ialah peraturan. Kristian ialah peraturan. Buddha ialah peraturan. Peraturan apa? The way of life, peraturan hidup. Siapa yang hidupnya ikut panduan-panduan Buddha, orang itu beragama Buddha. Siapa yang hidupnya ikut peraturan Kristian, beragama Kristian. Siapa yang hidupnya ikut peraturan Islam, beragama Islam. Agama bukan maikat. Agama bukan IC. Faham lagi? Agama bukan tulis di surat beranak. Agama yang kita amalkan sebagai peraturan. Nampak? Jadi ikut peraturan Islam. Antara peraturan Islam menutup aurat. Jadi kalau kita ahli sukan, bersukan itu pada basicnya adalah riyadhah. Riyadhah itu dipuji syarak. Tetapi kalau patuh ajaran Islam. Kalau dedah aurat, patuh tak? Sudah derhaka pada Allah. Itu bukan riyadhah. Itu berjadah namanya. Soalan seterusnya.